Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah kesan daripada kawan-kawan sekalian. Oh, ternyata seperti ini kampung Chinese di Malaysia. Oke, berarti ada kampung Chinese di Malaysia guys. So ini baru pertama kali saya tengok. Dan memang saya baru pertama kali dengar juga bahwasannya ada kampung Chinese di Malaysia. So jom kita tengok guys, ini daripada channel Abang Iwan yaitu Arnawan Channel. Jangan lupa di support, di like, share, komen dan subscribe-nya. Oke, jom kita tengok guys, let's go. Oke. Penasaran saya, ada Chinese kampung ya, Chinese kampung Chinese. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arnawan Channel. Oke. Okay. Ini hari kita mau ke mana, Dan? Ini kita mau ke tempat ini? Wisata namanya itu Love Bridge. Apa? Love Bridge. Jembatan Cinta. Jembatan Cinta. Iya, Love Bridge. Tapi yang aneh okay. Ini kita jalannya lalunya ini. Itu memang kok kayak belum disentuh gitu ya. Disentuh. Oh. Oke, ini kayaknya perkebunan gitu ya, bukan jalan-jalan ini, tapi baru saya tahu juga guys kalau di Malaysia ada jalan bandara kayak gini juga ya. Airport jadi. Airport itu. Airport. Tapi ini ya, kenapa ini belum disentuh gini jembatan, jalannya ya? Kayak masih jembatan, dalam program. Jembatan Cinta di apa tadi? Kawasan apa tadi? Kawasan apa ya, Dan? Pantai. Oh, ini Pelabuhan. Menuju ke pantai. Waduh ya. Tadi ini. Oke. Okay. Kalau mau kemari rasanya boleh lah. Apa? Pantai ini Tanjung Sepat. Tanjung Sepat. Oke. Okay. Oh, ya, berarti Tanjung ini sebelumnya, sebelum ke Tanjung Sepatnya. Berarti jalannya macam ini ya. Map loh, semua pedal kereta lalu sini dan. Berarti ada kampungnya juga di sini Dan ya. Kawasan kampung. Aduh, ada orang mancing. Oke. Iya, iya. Eh, mancing di situ. Kereta. Oke. Mungkin nanti ini akan direnovasi mungkin Dan. Dia akan diperbaiki dan apa? Untuk wisata menarik lagi. Oh, mungkin ini rusak juga ya. Sudah di aspal tapi rusak. Saya for first time. Jalan ke sini, inilah mau ajar Ojul Hakim. Jadi kita pun ingin refreshing juga lah ya. Refreshing. Yeah. Tengok banyak loh yang mungkin ini wisata-wisata pulau, di sini. Mungkin. Pulau Sepat apa? Pulau apa tadi? Tanjung Sepat. Pulau Sepat. Semua lalu sini dah. Lalu sini. Mungkin ada suatu perkampungan mungkin ya. Ini kebun sawit ini. Kebun sawit. Nah ini udah bagus dan ini oh, depannya itu udah bagus ya. Depan ini udah. Oke, okay, berarti tadi memang laluan. Indonesia ternyata depan itu. Iya, ini ada pos polisnya itu. Nah, perbatasan antara ini kita di Indonesia mau ke Malaysia ini baru betul. Oke. Iya ini perbatasan. Oh, depannya ini, tapi aneh ya. Ini, di sini jalannya jelek kok. Depannya kok situ udah bagus. Enggak, ya? Ini memang oh, Indonesia dengan company ini jalan tembusan. Nah, ini okay. Baru. Ini kalau di Indonesia mungkin dia perkebunan atau per apa ya? PTPN ya, gitulah. Nah. Kalau di sini kan ada yang enggak disentuh itu jalannya sama pemerintah. Betul. Mungkin karena banyak juga truk-truk gitu, guys. Itu berarti itu milik mungkin company memberikan. Setelah 200 meter belok kiri. Oke. Okay. Kita lanjut nanti atau gimana ini? Suasananya kayak kampung di tempatku, guys. Itu perjalanannya. Wah. Itu sudah laut ini dan setelah kelampung. Ini suasananya enak banget. Paling tepi ini. Oke, udah bagus dah jalannya. Boleh ada dua jalan apa kalau kita enggak lalu tol itu. Ini yeah. Lalu sini dan lalu jalan tanpa tol. Kalau di Indonesia itu jalur pantai lah, jalur pantura. Aha, pantura. Pantai timur, pantai selatan. Gitu. Iya. Nah, ini tanpa tol, tapi kalau mau ke tol kembali ke Sepang tadi yang ke bandara itu. Mungkin itu jalan bypass dia ya, itu jalan apa? Laluan memang mau ke situ lah ya. Tapi rasanya nanti yang jalan itu mungkin dicantikkan lagi nanti. Oke, di mana kampung Chinese-nya ya? Oh, ini macam pondok oh, ya. Apakah di sini? Dapat
desa. Wih, jarang-jarang juga rumahnya ya, enggak banyak ya. Kayaknya ramenya India ya di sini. Iya, kerja sawit. India kuat-kuat. Iya, ada kuilnya juga. Loh, bahkan yang kita ke pantai ini nanti ada banyak topeng Indianya. Oh. Masya Allah. Senanglah tengok jalan macam ni dengan musik macam ni, masya Allah. Weh, dah sampai pantai tu. Ya Allah, senangnya. Okay. Surau Baitul Rahman. Masya Allah. Wih, ke oh, ke masuk-masuk ke surau. Sholat dulu ya. Masya Allah bersihnya. Jadi guys, ini suasana kampung di sana. Ya Allah. Oke, kita sholat dulu ya guys. Sholat dulu kita di surau. Oke, cium. Ini dan ini okay. Medan selera. Oh, di sini ya kawasan majelis sini. Pembandaran Kuala Langit. Itu. Medan selera. Oke. Okay. Terus di sini ada bus untuk. Tak tahu ini bus untuk ke Kuala Lumpur. Keling apa? Keling ini. Yang jelas itu bus Selangor itu kesehatan, klinik kesehatan. Oke. Tanjung SPG Sales Promotion Girl. Ada tindak, enggak ada traffic light-nya dan yuk Mas Nan. Oke. Ini kita ke kiri dan pelan-pelan kiri nih. Pelan-pelan. Depan itu ke kiri. Oh, depan lagi. Setelah, nah ini ada kapolres, ini ada. Ini polis dan tunjuk. Ini balai polis. Belok kiri ke jalan barat. Balai polisnya ini. Kiri, nah kiri, ini kiri-kiri. Ya. Kiri, kiri. Selamat datang ke Tanjung. Selamat datang ke Tanjung Sepat Indah. Belok kiri ke jalan barat. Tapi emang ini bertepatan dengan apa? Jalan tepi laut. Tahun Cina ya. Makanya banyak ada lampu-lampu gitu. Ini kan sudah mau sampai. Dan ini dan ini. Oh, mungkin ini di sini juga, mungkin di sini ya tempatnya. Enggak pakai helmet dong, Cina. Iya. Ah, ini kampungnya berarti di sini, guys. Yang banyak Chinese-nya. Aha, seperti ini kampungnya berarti. Oke. Anti-anti berarti di sini kebanyakan orang-orang Chinese-nya ya guys. Wong Cina kenang kene dan. Belok kiri ke jalan tepi laut. Nah, belok kiri. Kiri Cina Bang, yo Cina dan. Cina kampung luar. Cece ngene iki apa parane iki? Oke. Amoy terus apa gitu. Jarang-jarang kau tengok orang naik Cina naik motor. Iya amoy lu. Biasa naik kereta kan. Amoy naik motor. Iya berarti di sini kawasan-kawasan yang penuh dengan orang-orang Chinese guys. Di Korea kita. Amoy putih-putih. Di KL jarang apa kita ya? Jarang apa atau kalau itu di KL pasti orang abang-abang jago langsung. Abang-abang jago. Ternyata di sini memang Cina dan. Iya, masyarakat sini dan tengok itu kedai. Oh iya, kedai-kedainya pun. Nah, ini. Iya ya. Ini kan dan ke kanan apa sini kita? Ke kanan ini dan. Kanan. Oh, oke. Okay. Iya. Belok kanan ke Jalan Jati Nelayan, lalu belok sedikit ke kanan. Oh, berarti di sini ya. Oke. Bagus juga ya kampungnya. Pelan-pelan dan itu tak syutingnya ini dan. Ikutnya nih. Semua tulisan itu
Kan Chinese New Year ini. Iya kan tulisannya kan Chinese New Year juga. Jalan apa lurus ini? Bang kita? Jonin. Boleh. Itu boleh lurus. Oke, udah sampai juga ya. Banyak orang patuh rame. Iku sampe dia loh. Ya. Oke. Atau yang kemarin kita lihat juga itu ya guys, untuk videonya itu. Oke guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi penampakan ataupun ya pemandangan kampung Chinese di Malaysia. Dan saya juga baru lihat guys, Masya Allah. Terima kasih Abang Iwan udah share kepada kita bahwasanya di sana itu banyak sekali orang-orang Chinese. Makanya di situ dinamakan kampung Chinese guys. Dan plang-plangnya juga, warung-warungnya juga itu banyak bertuliskan daripada Chinese gitu kan. Bahasa apa ya, Mandarin mungkin seperti itu. Dan keren sih. Istilahnya apa ya, kita bisa melihat kehidupan-kehidupan di sana juga. Dan kita lihat juga perjalanan-perjalanan yang sebelum menuju ke kampung itu tuh sangat cantik, sangat indah juga guys. Kayak di kampung saya gitu kan pemandangannya. Jadi kita tuh kayak bernostalgia gitu guys. So ya mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan dan pengalaman teman-teman sekalian berkenaan dengan kampung Chinese di Malaysia. Dan saya nak kawan-kawan komen dekat bawah yang tempat tinggalnya dekat dengan sini. So ini memang kampung Chinese ke atau macam mana? So komen dekat bawah ya guys. Terima kasih sudah tengok video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.